Heboh, Amanda Manopo peluk pria gondrong jelang rilis lagu baru, Warganet. Coba Mas Al. Nama Amanda Manopo memang tengah melambung berkat mengandalkan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan, prestasi Amanda Manopo pun dalam dunia seni peran tak diragukan lagi. Lebih dari itu, Andin Ikatan Cinta itu sukses memboyong sejumlah penghargaan bahkan hingga mancanegara. Setelah sukses di dunia seni peran, lawan Arya Saloka itu melebarkan sayapnya ke dunia tarik suara. Dalam hitungan hari, Amanda Manopo akan segera merilis lagi pertama kali, yakni merupakan single karya Ade Govinda. Para penggemar pun sontak begitu antusias dan tak sabar mendengar suara merdu Amanda Manopo di lagi perdana itu. Sejak beberapa hari terakhir, Amanda Manopo sudah gencar melakukan promosi jelang perilisnya lagunya di media sosial. Belum lama ini, penggemar dibuat heboh saat melihat potret poster music video MV dari lagi pertama Amanda Manopo. Dalam sejumlah foto yang beredar, Amanda Manopo tampil memeluk seorang pria. Sebagaimana dilihat dalam unggahan Instagram fanbase @mandasketik_new, akun tersebut telah mengunggah sebuah poster MV milik Amanda Manopo dengan bak sound nada gitar lagu tersebut. Dalam poster yang diunggah itu, tampil Amanda Manopo memeluk seorang pria dengan rambut gondrong. Tampak Amanda Manopo berekspresi sedih sambil mendekap erat pria tersebut di pelukannya. Selain itu, pula potret Amanda Manopo seolah berlari sembari melihat wajah ke arah belakang. Model MV-nya siapa ya kira? Ada yang bisa tebak? Tulis admin tersebut. Pada unggahan itu, banyak warganet yang berkomentar. Bahkan tak sedikit di antaranya jika pria yang menjadi model MV tersebut adalah Daniel Doroshenko. Namun ada juga warganet yang memberikan komentar soal model MV-nya Mas Al pasti trending banget. Maunya si Arya, kata Mariang. Ia berharap Arya, tapi apa munekin, kata Wati.